Halo pagi guys. Pagi ini saya akan unboxing. Kebetulan kemarin pesan sistem COD teman-teman. Dan hari ini nih barangnya datang. Nih kita lihat jenis barangnya. Pancing F1 komplit, karena dikatakan di sini komplit atau satu set, jadi hari ini kita akan buka ya teman-teman ya. Kita cek tentang kebenarannya. Oke, langsung saja ya. Ini kita pakai pisau ya teman-teman. Kita cek dulu ini kemungkinan jorannya ya karena agak panjang. Saya bawahkan ya biar kelihatan ya. Nah, ini adalah jorannya. Ya, kemarin panjang. Panjangnya ini kemarin kurang lebih 1,5 meter. Ya, kurang lebih lah. Pasang itu ini ya. Oke. Ini jurannya. Oke. Selanjutnya kita buka nih yang kotak kedua. Kotak keduanya. Oke.
Isinya rel. Saya buka aja ya. Ini relnya. Dan ininya belum pasang ya, teman-teman. Jadi ini saya pasang. Berfungsi. Cuma karena saya biasanya itu di sebelah kiri, jadi ini saya pindah sebelah kiri ya. Dan ini kancingnya saya pasang juga sebelah. Oke ya. Nah, ini biar lebih mantapnya saya pasang juga di jurannya. Dan ini talinya. Ini cuma talinya, tali itu ya teman-teman ya. Talinya bukan PE. Jadi agak ini bergulung-gulung. Dan selanjutnya ini teman-teman dikasih pancing. Pancingnya mereknya Kenji. Kenji ya. Nomor ini nomor 9 kayaknya teman-teman. Cuma
Mohon maaf, kalau untuk di daerah saya pancing ini jarang dipakai karena terlalu kecil matanya teman-teman. Kalau biasa saya mancing itu menggunakan pancing yang agak besar, tapi tidak apa-apa sih. Biasa bisa untuk dipakai untuk mungkin nanti mancing-mancing di sungai-sungai, karena kalau pancing kecil ini kan mungkin di sungai-sungai kecil yang ikannya juga kecil-kecil, tapi kalau sungainya yang di hutan nah, tidak bisa teman-teman, karena di sana kita sering jumpai ikan-ikan yang toman, ikan-ikan gurami liar yang besar-besar, baung. Jadi andalan orang sini memang pakainya PE, cuma enggak apa-apa sih, karena saya nanti kalau kita mau pakai ini bisa diganti talinya, juga diganti PE, dan pancingnya juga yang ukuran lebih besar. Tapi oke, terima kasih kepada penjualnya. Penjualnya lumayan lah barangnya, ini sudah saya terima lengkap, cuma kita belum tahu kualitasnya. Kalau untuk uji kualitasnya nanti ya kita akan uji seberapa kuat jorannya dan juga reelnya. Kalau ini reelnya ini tertuliskan atau ukurannya itu mana nih? Gearnya itu ada 5 rasio 2 banding 1 teman-teman. Kalau punya saya rata-rata di atas 10 teman-teman, tapi ya tidak apa-apa juga, coba-coba. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti unboxing saya hari ini. Sampai ketemu di konten-konten Bang Bas Channel selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih.